Halo Jess, selamat siang. Ini baru saja kita lewatin Taiwan, sinyal udah hilang. Jadi hari ini tuh waktunya kita inspeksi mingguan lifeboat. Nih lifeboat kita nih. Satu lifeboat ini harus bisa menampung semua jumlah kru ya. Ini kapasitas lifeboat kita 19 orang. Lifeboat nomor 2 sebelah kiri. Jadi lifeboat ini apa ya? Barangnya kecil, sering disepelekan. Kadang jauh dari pusat perhatian, tapi ini sangat penting bagi kita untuk apa ya? Nauzubillah lah kalau terjadi keadaan darurat di atas kapal, kita harus abandon ship, meninggalkan kapal, ya inilah yang jadi penyelamat kita nanti di laut sampai ada bantuan datang. Jadi harus benar-benar kita rawat ya, setiap minggu, setiap bulan. Terus harus drill juga setiap bulan lah minimal, setiap bulan sekali, terus per 3 bulan sekali juga harus lower down ke bawah. Jadi seperti apa nanti si dalam lifeboat? Mari kita simak guys. Check it out. Kita lakukan pengecekan ya. Ini maaf ada suara drum band. Ini pasukan drum band kita lagi latihan. Nah, jadi kita harus cek weekly inspection, monthly inspection, setiap minggu, setiap bulan kita harus cek semua kan. Apakah ini bisa dibuka tutup, sama ini juga kita cek semua isinya kayak drinking water, terus food ration ada di sini nih. Nah di provision tank nih, di sini ada food ration, kita buka. Nah di dalam ini pastikan food ration ini masih berlaku ya, jangan sampai expire. Kalau expire kita bikin permintaan biar disupply. Ini ocean drinking, ini drinking water, ini nih contohnya ini. Jadi kita cek itu medical first aid, nantilah saya lampirkan apa aja yang harus ada di dalam lifeboat ini. Ini lifeboat sebelah kiri. Ini waktunya saya pemeriksaan, makanya saya cek. Ya, semuanya masih normal, masih bagus. Gak ada yang expire. Masih panjang jangkanya. Oke, seperti apa nanti lampirannya? Bisa kalian baca buat referensi. Apa aja yang harus ada? Ini termasuk fire extinguisher, ini harus ada ya. Nih. Ini setiap minggu sekali lah kita harus tes engine. Berhubung tadi masinis 4, masinis 3 nya lagi sibuk, makanya saya cek sendiri nih. Besok lah kita coba cek starter, biar kalau terjadi keadaan darurat aman. Nah ini sekarang kita ada di lifeboat sebelah kanan. Jadi sama sebelah kiri ya, sama sebelah kanan. Masuk alat-alatnya kita cek ini juga, kita harus buka tutup. Terus bisa mungkin dijaga kebersihannya. Ini water drink juga profesional, ini water tank locker. Terus ini tangki. Ini pola item, tangki air minum. Semua sama ini, baik lifeboat 1 maupun lifeboat 2. Ini ada hydrolis juga harus ada. Ya, nanti bisa dicek sendiri apa namanya checklistnya di dalam lifeboat, apa aja yang harus ada, seperti dayung, ember, alat pancing, food ration itu yang paling utama, terus medicine atau first aid, semua harus ada. Terus ini prosedurnya juga harus ada, manualnya. Ini alatnya, pokoknya dicek semua pas
pastikan harus dalam keadaan normal dan bagus. Pertama tes engine, kalau lagi putril kan harus dites. Terus ini juga kita kasih fire extinguisher. Mudah-mudahan aman, cukup dirawat setiap hari, jangan sampai kita gunakan di laut ya. Ya minimal kalau lagi butril kita gunakan, kalau dalam keadaan yang sebenarnya nauzubillah jangan sampai. Oke guys, sementara gitu dulu. Selamat bertugas, selamat berjaga, happy sailing, bye bye.